Mengizinkan saya sertai pembahasan ini. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang pertama saya akan sentuhkan melibatkan butiran 030500 warisan negara. Saya nampak ada banyak kelemahan di bawah tajuk ini, khususnya adalah ya tidak menjagakan monumen bangunan dan warisan negara dengan baik untuk tempoh melangkaui beberapa generasi bagi menjadikan ya rujukan dan kenangan generasi. Yang kedua, penyebaran dan perkongsian ilmu pemeliharaan bangunan warisan kepada masyarakat umum tidak dilaksanakan dan diberi pendekatan melalui media digital. Yang ketiga, kelemahan saya nak lihat adalah kurangnya kajian yang dijalankan oleh pengkaji yang pakar dalam bidang tersebut. Jadi saya ingin mencadangkan kementerian memastikan nilai warisan dapat dikekalkan dan dijaga agar menjadi pulangan ekonomi kepada industri pelancongan. Juga meluluskan grant kajian melalui penyelidikan monumen serta nilai-nilai sejarah agar dapat diterjemahkan ke dalam bidang rujukan serta pendidikan di sekolah dan IPT. Juga meluluskan grant bagi penggiat seni untuk mengadaptasikan melalui animasi serta performan. Yang terakhir, saya akan mencadangkan untuk memastikan generasi muda perlu mendapatkan rujukan dari sejarah bagi membentuk wajah serta jati diri bangsa Malaysia. Butiran 030400 mengenai muzium, saya nampak banyak kelemahan juga. Yang pertama, tidak diwujudkan bagi setiap daerah dan tidak banyak ilmu atau nilai sejarah yang diperolehi memandangkan ia bukan satu sumber rujukan utama kepada para ilmuwan untuk dijadikan jurnal, buku, dokumen serta kajian penyelidikan tesis. Yang kedua, kelemahan adalah harga tiket yang mahal dan tidak berbaloi. Yang kelemahan yang ketiga adalah tiada forum atau wawancara yang dilaksanakan di museum dan hanya untuk lawatan dan pameran sahaja. Jadi saya ingin mencadangkan untuk mengatasi kelemahan ini, yang pertama adalah adakan fungsi museum perlu dikembangkan bukan sahaja kerja-kerja pengumpulan, pemuliharaan dan kekalan sejarah tetapi juga dijadikan rujukan utama kepada para ilmuwan dari luar. Dan yang kedua, mengkaji semula kaedah dan kepoleh pasaran bagi meningkatkan promosi kepada pengunjung dan masyarakat. Yang